Teknologi Metaboko dari Pendidikan Nusantara sama Unim. Oke. Saya Dia Sarasanti dari Korea. Novi. Kenalkan, saya Vivi dari Unusa. Halo. Saya Dikin dari Rumah Kita Foundation. Sugiyarto dari BP PAUD. Oke. Mas Buset. Saya nggak usah dikenalin deh, ini aja aku suka. Makasih. Oke. Rapat koordinasi sudah selesai, tinggal penutupan. Ayo kita mengenal supaya tidak terlambat mengenal wajah dan nama-nama teman-teman peserta. Ayo kita perkenalan satu persatu sambil closing statement. Ini adalah suasana penutupan rapat koordinasi penandatanganan perjanjian pelaksanaan pendampingan fasilitator program sebelah Tenggara. Jawa Timur, Papua, dan nah ini Bu siapa? Nama saya Wulan dari STKIP Bina Insan Mandiri. Salam kenal. Wulan. Halo, saya Zetri dari STKIP. Jangan lupa kunjungi channel kalian juga ya. Oke. Halo, Bu yang dihormati. Halo, saya Zubria dari Stit Al-Fatah Lamongan. Oke. Selamat semua. Teman-teman Surabaya, Pak Surabaya. Lamongan, oke. Adi Buana, Pak. Adi Buana, siap. Lamongan, oke. Teman-teman yang menghormati Surabaya. Surabaya ini Lamongan. Mas Bayu. Bapak Ibu penanggung jawab program sekolah bulan dari Menteri Dinas Pendidikan Kota Kabupaten serta cabang dinas yang ada di tiga wilayah provinsi dan Kabupaten Kepulauan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua, dan Papua. Bapak Ibu, boleh memperkenalkan diri? Oh ya, saya Ahmad Rianto. Oke, dari? Dari Universitas Islam Majapahit Surat. Oke. Saya Doni Wajib Dato dari Pendidikan Nusantara sama Unim. Oke. Saya Dia Sarasanti dari Universitas. Saya Diki sama Faisal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jawa Timur. Assalamualaikum, Muhammad Zahari STKIP Lima Surabaya 7 SD Kabupaten Bangkalan. Sukses. Salam kenal semuanya. Nanti masuk Yusuf. Boleh dikenalkan? Halo, saya Sandra dari Dubai. Oke. Mas Zahra dengan fasilitator program sekolah. Halo, assalamualaikum. Dari Surabaya. Terima kasih. Masih ada yang belum tanda tangan perjanjian kerjasama, Bapak Ibu masih tanda kalau belum ada, mohon tunjuk tangan dan ke panitia untuk melakukan perjanjian. Boleh memperkenalkan? Nama saya Dwi. Kemarin ada. Nama saya Ida. Novi. Ida. 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 Ida
boleh memperkenalkan? Ya, perkenalkan, saya Vivi dari Unsa. Halo, saya Dikin dari Rumah Kita Foundation. Aku Adi Unsa, Muhammad Nuh, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Oke. Boleh memperkenalkan? Muzaki Muhammad Muzaki, BP PAUD Jawa Timur. Sugiyarto dari BP PAUD. Oke. Mas Buset. Bro, BP PAUD Dikman Jati. BP PAUD Dikman Jati. Selari Manasa, BP PAUD Jati. Terima kasih. Boleh memperkenalkan diri? Saya. Iya. Saya nama Stefanami, peserta dari Kota Surabaya. Boleh memperkenalkan diri? Halo Pak Agus, nama saya Budi Karyanto. Saya dari Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Budaya. Saya guru teater. Kalau ingin main teater, bergabunglah dengan teater saya, Teater Mata Rami, dengan drama Turki. Salam budaya. Ya. Selamat pagi, saya Rofi Kelanusia Nabi dari Universitas Tanatama, Lotte Job, Lotte BG Paud. Salam budaya. Gak usah dikenalin deh, ini aja aku suka. Makasih. Oke. Makasih Bunda. Boleh memperkenalkan diri? Oh iya, saya Abdullah dari BP PAUD dan Binmas Jawa Timur. Oke. Saya Muhammad Yatim dari BP PAUD Mas Jawa Timur. Oke, terima kasih. Ini para yang punya kegiatan, orang-orang seperti Mas Ketika. Makasih. Boleh memperkenalkan diri? Pak Fadul Alim, Kapten Wilayah Gresik. Oke. Heru Cabang Lamongan. Wow. Okay. Nana dari LPM. Oke. Jadi itu semuanya sudah proses perkenalan dari semua peserta selesai. Sekarang ikuti penutupan. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi pendamping fasilitator program sekolah penggerak pada angkatan 2 ini berjalan dengan baik, ataupun yang lain mungkin yang mempunyai tugas lain lainnya. Semoga bermanfaat. Ini secara simbolis diberikan kepada salah satu peserta bahwa prosesnya sudah selesai dan dipersilakan untuk bekerja. Jadi karena proses penutupan sehingga proses penyerahan atau maksudnya memastikan bahwa seluruh fasilitator siap untuk bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera, salam sejahtera. Yang kami hormati tentunya para fasilitator, dalam hal ini adalah para yang sangat luar biasa ini, para yang berbuat ini juga. Dan juga dari PP Jawa Timur,
tanaman juga lebih paut dan lingkungan struktural diperhatikan sahabat paut dan pokoknya lebih lagi bisa kontribusi di penelitian penyelenggara semuanya dari kualitas pokok dari kepada pemerintah di mana program kepada itu merupakan efektivitas dari program mereka baca. Program kelima adalah program tugas. Kebetulan PPKK PPKS menjadi mitra lain dari Provinsi Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat untuk sekolah penggerak. Untuk guru penggerak, lagi-lagi menjadi mitra wilayah Jawa Timur, Maluku Utara, dan NTT. Luar biasa, sambutan yang Jawa Timur. Dan tersengaja kami tidak beradensi dengan Ibu Gubernur tahun lalu. Awal mereka belajar, program mereka belajar sudah kami adensi dengan Ibu Gubernur. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau saya sebut selamat pagi, Bapak Ibu selamat pagi, begitu ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu para narasumber, Bapak Ibu panitia dalam hal ini diketuai oleh Ibu Hajah Julia CSH dan kawan-kawan. Selaku dari seksi penyelenggaraan kegiatan Pematika PKN NIPS dan kawan-kawan serta Bapak Ibu para fasilitator, Bapak Ibu koordinator fasilitator, Bapak Ibu pejabat baik dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari perwakilan BPPAUD dan Dikmas serta Bapak Ibu dari Pematika PKN NIPS selaku peserta kegiatan rapat koordinasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah karena Bapak Ibu kemarin sudah di antigen dan yang pasti yang ada di ruangan ini adalah Bapak Ibu yang sehat jadi tidak perlu khawatir, begitu ya Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Nanti Bapak Ibu bisa meneruskan dan bisa berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk. Nah ini, jadi ini harus sosialisasi program sekolah penggerak ini harus terus-menerus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, jadi harapannya nanti semakin banyak sekolah penggerak ini yang menjadi sekolah penggerak ini akan semakin baik. Ini harapan kita semuanya. Jadi peran kita, peran BPPAUD dan BPS, peran Dinas Pendidikan baik dengan provinsi kabupaten serta Pemda ini harus terus-menerus untuk bisa mengawal kegiatan ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, jangan sampai nanti sekolah-sekolah penggerak yang sudah ada di daftar Bapak Ibu yang ini istilahnya mundurkan diri, jangan sampai seperti itu. Ya, di surat perjanjian kerjasama itu sudah ditulis bagian masing-masing, gitu ya. Sehingga ada yang membawa yang 7 sekolah, ada yang 8 sekolah, ada yang 5 sekolah. Subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.